Halo para gamers low budget, welcome back again with Top Global Parkour versi teleport ya gengs ya. Iya, di hari ini paket gua habis lagi ya teman-teman. Jadi gua harus mengakali wifi tetangga lagi. Nah, wifi tetangga yang kemarin namanya Bejo Tersakiti ya gengs ya, sekarang diganti lagi. Setelah gua kulik-kulik ternyata udah diganti menjadi Bejo aja. Alay banget gak sih? Bejo aja ya kan. Iya, alhasil gua bisa lagi bikin video ya gengs ya. Ya teman-teman, di video kali ini gue akan kasih lihat kalian tempat rahasia. Langsung aja kita meluncur ya ke tempat ke tempat rahasianya. Ini dia ya gengs, tempat rahasia yang ada di camp. Kita langsung meluncur aja, kita tembus langsung. Iya, ini dia teman-teman, kita udah ada di atas dan kita langsung meluncur lagi. Nah, kita sudah mengendarai mobil di atas awan, di atas udara ya gengs ya. Nah, setelah ini juga ada bug di rumah besar ya teman-teman, di rumah impian. Nanti kita cek di rumah teman gue yang namanya Syafi, Naufal. Thank you banget ini buat King Dino. Lalu ada Mikit Tokyo ya teman-teman, juga ada Rasma yang info yang selalu info kalau ada bug-bug terbaru gitu ya gengs ya. Nah, ini dia teman-teman, kita atraksi dulu ya, kita joget dulu di sini. King Dino-nya ini seneng banget sama Mickey ya gengs. Nah, ini kalau untuk Rasma dia memang udah tahu. Jadi kalian yang udah tahu mohon ampun ya teman-teman, jadi gua kasih tahu yang memang belum tahu ini gengs ya. Kalian yang udah tahu jadikan aku sebagai muridmu. Oke. Iya, jangan lupa teman-teman jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, comment, and share video ini agar video ini semakin berkembang ya gengs ya. Nah, ini teman-teman, kemarin kan ada yang nanyain drama lagi ya. Aduh, setelah gue bikin ya gengs ya, itu nggak terlalu banyak yang nonton. Jadi gini aja, untuk drama gue bikin setiap Sabtu aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti setiap Sabtu gue bikin drama, oke? Gengs, ya kita lanjut dulu ya teman-teman. Kita nunggu sampai malam aja di sini. Gimana ini kondisi di sini malam-malam? Pemandangannya seperti apa? Ini sore aja udah keren banget. Awannya kayak real gitu ya gengs ya. Agak-agak merah ini. Agak-agak merah membuat eksotik banget ya untuk suasana ya teman-teman ya. Awannya kayak asli. Oh, tuh dia aja bilang ya gengs ya. Jadi gue nggak cuma ngomong aja ya, ternyata si Rasma ini bilang awannya kayak asli, memang eksotik banget ya gengs ya. Sekali lagi gue mau info ke kalian untuk drama ya, drama, karena setiap main ya sebenarnya udah lama ya pada minta bikin drama. Ini setiap Sabtu aja ya gengs ya, karena gue coba kemarin bikin satu kali itu tidak terlalu banyak nih, kalian katanya mau nonton. Aduh. Oke, kita coba tembus-tembusin aja untuk tembok-tembok yang ada di sini ya. Sampai mana sih ya mentoknya ya gengs ya? Kita coba ya. Kita lari terus ke ujung dunia. Lari, tendang dan berlari. Oke, lagunya asik kan? Ya, kita udah mulai malam nih kayaknya nih teman-teman. Udah mulai sore, semakin gelap dan tidur. Aduh, emang hipnotis apa? Nah, ini dia teman-teman. Udah malam ya. Katanya pemandangan di sini kalau malam bagus. Tuh, lihat bintang-bintangnya ya, gengs ya. Bintang-bintangnya kalian bisa lihat ya. Wow. Keren banget ya, gengs ya di sini ya. Kalian harus coba nih. Harus coba, ini posisinya ada di camp ya, di dekat menara ya gengs ya. Nah, ini dia nih gengs. Tuh bintangnya aja keren banget, banyak banget bintangnya, berarti besok bakal panas katanya ya. Oke, kita nikmati dulu aja ya sama teman-teman suasana di sini ya gengs ya. Kita lihat dulu nih untuk bintang-bintangnya, sumpah keren banget ya. Waduh, nih sumpah keren banget, kalian harus coba nih posisinya tuh. Itu menaranya, kita ada di sebelah sininya ya gengs ya. Oke, kita sejenak menikmati sebelum kita ke rumah temen ya, ya gengs ya, untuk lihat bug yang ada di rumah itu ya. Oke, kita putar-putar dulu aja. Oke, kita langsung aja deh ya menuju ke rumah impian. Oke, let's go, check it out. A few moments later. Iya, kita udah sampai ya gengs ya di depan rumah Syafi Naufal. Ini dia ada bug rumah besar katanya. Oke, kita akan langsung cek ya gengs ya. Kita menuju ke dalam, oke? Langsung kita lari ke dalam rumah Syafi Naufal, oke? Assalamualaikum. Waduh, ini mukanya si siapa sih namanya, lupa yang diupin-ipin. Ya, kita udah di dalam ya gengs ya. Langsung aja kita menuju ya, katanya sih di arah sini nih. Dia sudah menyiapkan kasur ya di luar untuk keluar nih. Mungkin next ke depannya ya gengs ya, kalau memang luarnya bisa diisi, Hygin bisa tambahin pintu aja nih untuk keluar nih. Daripada kita pasang kursi atau apa kasur ya, agak-agak gimana gitu ya, mending ditambahin pintu aja biar bisa keluar sekalian, pintu belakang gitu ya.
Mudah-mudahan didengar oleh Haigin, oke? Ampun. Aduh, ini kenapa harus parkur dulu? Ketahuan gue parkur. Aduh, kan. Ini cuma bikin harga diri gue jatuh ya, teman-teman. Karena gue untuk parkur-parkur kayak gini, aduh, low banget ya kemampuannya ya, gengs ya. Langsung aja kita keluarin jurus andalan aja ya. Jurus kita itu adalah teleport ya. Karena gue global teleport ya, gengs ya. Langsung aja ya. Jatuh lagi dong. Coba lagi ya, jangan malu-maluin banget ya. Kita coba lagi aja parkurnya ya. Adidaw. Ini terlalu tinggi nih ya. Ini si Avinoval kayaknya sengaja nih. Dia mau mengetes kemampuan parkur kita ya, teman-teman ya. Adidaw. Aduh, kenapa balik lagi? Aduh. Ya, langsung aja kita loncat ke depan lagi ya, teman-teman. Nah, ternyata jatuh langsung aja, nggak pakai lama ya. Ya, teman-teman, kita keluarkan jurus andalan kita. Kita ritual dulu. Yeah! Huh? Waduh, tadi gue udah mengeluarkan jurus pamungkas ya, teman-teman. Teleport gue, jurus teleport andalan. Ternyata yang diteleport itu ada di bawah Bang Safi Novelnya. Ternyata kita di bawah lagi. Salah teleport ya, ulang. Oh, si Alif juga gak di atas ya. Yaudah deh, kita usaha lagi aja ya, gengs. Aduh, ini, itu gitu dong. Safi Novel ini memanggil, oke. Nah, ini baru benar. Udah diteleport, udah pakai ritual-ritual. Ternyata dia di bawah juga. Nah, ini dia ya, gengs ya. Kita udah di atas. Nah, ini dia nih, teman-teman. Tempat rahasianya, bug-nya ya, gengs ya. Nah, jadi itu dua tempat rahasia ya, gengs ya. Tadi yang ada di camp dan ini untuk yang ada di rumah impian. Untuk yang udah tahu, oke, nggak apa-apa ya, teman-teman. Kita kasih tahu untuk yang belum tahu, oke ya, gengs ya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk di-like, subscribe, comment, and share video ini agar video ini semakin berkembang dan menginfo kembali ya, menginfo-infokan info-info. Aduh, ribet ya gue ngomongnya, teman-teman ya. Akan menginfokan hal-hal terbaru yang ada di gameplay together gitu maksudnya ya, gengs ya. Mohon maaf ya, teman-teman, belum sarapan, belum makan siang, baru bangun tidur langsung bikin video. Aduh, belum sikat gigi juga, maaf ya, teman-teman. Aduh, memalukan nih. Oke, ini kita kan udah di atas ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita cek ujungnya ada di mana ya, gengs ya. Kita joget-joget aja dulu. Berhubung ada manusia burger ya di depan gue, teman-teman, itu menambah gue lapar ya. Tapi gambarnya ini adalah burger, tapi gue bayangannya ada tempe. Karena kesukaan gue tempe dan ayam ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalian yang mau coba tempat rahasia ini, bug ini ya, teman-teman ya, kalian langsung aja menuju ke rumah impian dan adanya di tempat di belakang yang kayak tadi ya, gengs ya. Oke, guys. Oke banget dong. Iya. Kita keliling-keliling aja dulu di sini ya, gengs ya. Kita cek ujungnya di mana, kita joget dulu. Di sini sebenarnya bisa dong berarti dipasang perabotan ya, gengs. Bisa dong. Masa enggak? Jadi yang tadi gue kasih lihat ya, gengs, itu jurus teleport gue ya, teman-teman. Jurus teleport gue memang butuh. Nah, ini kita cek dulu. Oh, ujungnya di situ ya, teman-teman. Memang butuh ritual untuk jurus teleport gue ya, gengs. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa ya, kayak tadi. Canda ya, teman-teman ya. Oke, jadi kayak gitu ya untuk video kali ini ya, gengs ya. Jadi untuk tempat pertama itu ada di camp. Dan untuk ini coba kita di atas sini dulu. Oh, tembus ternyata ya, gengs ya. Tempat kedua itu ada di rumah impian ya, gengs ya. Jadi kayak gitu aja dulu untuk videonya ya. Dan sekali lagi untuk yang request drama ya, gengs ya. Yang request drama kemarin udah gue bikinin dan ternyata tidak terlalu banyak yang nonton. Makanya hari Sabtu aja ya. Hari Sabtu aja kita buat dan ini ada suara anak kecil. Maaf, aduh. Oke, gitu aja dulu. Jangan lupa makan, jangan telat. Telat makan maksudnya ya. Dan jangan kebanyakan main game, see ya, and bye-bye.